Apa jadinya jika kita bisa berkunjung ke berbagai belahan dunia hanya dalam hitungan jam? Di sebuah wahana di Riyadh, Arab Saudi, kita bisa merasakan sensasi berkeliling dunia dengan beragam atraksi menarik, lengkap dengan ikon-ikon khas dari masing-masing negara. Takjub, itulah satu kata yang menggambarkan reaksi saya ketika masuk Taman Hiburan Boulevard World di Riyadh, Arab Saudi ini. Percayalah, Anda akan terkesima dengan betapa luasnya dan indahnya tempat ini, hingga membuat saya betah berlama-lama sambil menikmati suasana malam. Ada belasan zona yang bisa dibilang miniatur dari berbagai negara, mulai dari Arab Saudi, Mesir, Meksiko, Turki, hingga Jepang. Pengunjung pasti akan kagum dengan replika ikon-ikon negara di dunia, danau buatan yang sangat luas, hingga wahana permainan yang menegangkan. Tidak hanya hiburan, pengunjung juga bisa menikmati beragam kuliner dari berbagai belahan dunia. Ini dia yang menarik perhatian saya, yaitu es krim Turki. Thank you very much. Thank you very much, bro. Ciao, bye-bye. Ini dia, pemirsa, es krim Turki. Mungkin ya, dengan kita kesel tadi dikerjain jadi lebih enak rasanya. Bayin. Wow. Manis karamelnya luar biasa. Bedanya dia terusnya agak kenyal, jadi agak lengket. Kalau ditarik tuh melar gitu. Enak banget. Siapkan tenaga dan kekuatan kaki. Karena saking luasnya, mungkin satu hari tidak akan cukup bagi Anda berkeliling dan menikmati satu persatu atraksi yang ada di sini. Tapi yang perlu diingat, Boulevard World ini hanya buka 3 bulan dalam setahun. Khususnya tahun ini buka di bulan Oktober sampai Desember. Satu setengah jam saya keliling, capek banget, tapi puas ya, karena saya bisa melihat berbagai macam atraksi dari seluruh belahan negara di dunia tanpa harus keliling dunia beneran. Kalau Anda lagi ke Riyadh, mungkin boleh coba datang ke sini. Dari Riyadh, Arab Saudi, Bria Baratenaya, iNews, laporkan.